Adakah salah jika kita menolak sebarang pemberian atau hadiah yang ingin diberikan? Allah kita tak pandai baca ni. Assalamualaikum Habib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila niat kita membantu dari segi tenaga, masa dan kepakaran, dan kita sendiri suka membantu, adakah salah jika kita menolak sebarang pemberian atau hadiah yang ingin diberikan oleh orang yang dibantu minta pencerahan? Barakallahu fih, kepada yang bertanya, terima kasih. Naam. Pemberian khidmat servis kita kepada orang lain. Bila servis kita yang beri kepada orang itu, kita dah dibayar oleh bos kita, oleh syarikat yang kita bekerja dengannya. Maka bila ada orang datang kepada kita yang kita bertugas dengan layanan itu, yang sudah digaji untuk melayan, lalu orang datang kepada kita meminta supaya kita melayannya, maka dalam hal ini kita tidak boleh menuntut apa-apa daripada orang itu yang kita layan, karena layanan kita ini sudah digaji oleh syarikat yang kita bekerja dengannya. Namun bila kemahiran dan kepakaran yang kita ada untuk membantu pihak-pihak tertentu tanpa kita ada bayaran daripada sesiapa pun, kita ini daripada ikhlas, daripada hati kita nak tolong orang. Contohnya kita nak tolong badan-badan kebajikan, atau kita nak tolong buatkan plan bangunan madrasah contohnya. Kita bagi tahu, kita ikhlas turun, supun kita dah buatlah apa grafiknya. Lalu pihak pengurusan madrasah itu atau pihak-pihak yang kita tolong memberikan satu pemberian kepada kita tanpa menjadi satu tuntutan, karena awalnya memang nak menolong, maka kita boleh menerima pemberian tersebut daripada pihak yang kita menolong dan membantu kepadanya. Kita tolong ia dengan kita punya khidmat, dia tolong kita dengan keuangannya atau sagu hatinya atau hadiah-hadiah yang lain yang diberikan. Yang seperti ini tidak dikatakan rasuah, karena tidak ada tanda-tanda pada rasuah. Melainkan kalau seorang itu sudah digaji lalu tolong orang dan dia minta upah daripada orang itu, di sini termasuk dia rasuah. Apakah amalan atau doa? Assalamualaikum Habib, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah salah jika kita menolak sebarang pemberian atau hadiah yang ingin diberikan? Kalau kita dah berikan khidmat kita, servis kita, kepakaran kita, lalu orang itu memberi kepada kita hadiah, kita jangan tolak. Kita kena mesti menerima. Karena menerima hadiah itu adalah salah satu daripada adab yang dianjurkan, disunnahkan. Melainkan bila kita tahu si pemberi hadiah ni orangnya susah, tapi dia masih juga nak beri hadiah kepada kita yang kita jauh lebih baik keadaannya daripada dia. Kalau nampak orang yang memberi hadiah ni susah sangat, tak ada kelebihan pada hartanya, yang kalau diberikan kepada kita, kita nampak dia ni makin susah, maka dalam hal ini, ambillah itu hadiah, lalu pulangkan balik, ini hadiah daripada saya untuk awak. Saya terima hadiahnya, saya berikan hadiah sebagai hadiah kepada tuan rumah tadi yang memberi hadiah, supaya dia gembira dengan terima hadiah. Namun pada masa yang sama, orang yang memberi hadiah tadi dicukupkan keperluannya dengan kita memulangkan apa yang sudah diberikan kepada kita.